Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan sore hari ini kita berada di perkebunan Bunjati ya. Bukan hutan ini tapi kebun. Ya. Di sini biasanya banyak sekali burung kecil guys, seperti dehder, terus kolibri. Nah, di sana juga ada ya yang lagi berbunyi kolibri. Dan juga di sini seringnya burung black kepala merah tuh guys. Kalau di sini disebutnya cecetrok karena suaranya yang khas cecetrok kayak itu ya. Mungkin di daerah Anda apa ya. Oke, biasanya tuh di lalang-lalang seperti itu dan juga di dedaunan. Nah. Ada yang terbang, guys. Ada yang terbang di daerah sini, guys. Daerah sini guys. Oh ini dia guys. Tuh lihat guys. Tuh baru mau bersarang tuh kan. Udah ada jahitan jahitan benang laba-labanya tuh guys. Ini kayaknya mau mulai. Ini nih yang dinamakan ciblek kepala merah atau cici kepala merah. Sini banyak sekali guys. Indukannya terbang ke arah sana. Tapi sayangnya baru mulai ya, baru mau menjahit sarang. Tuh. Sini banyak sekali guys. Kalau Anda pengen mungkin boleh main ke sini, ke daerah sini. Soalnya banyak sekali. Nah, indukannya ke terbang ke arah sini nih guys tadi. Ke sini. Ya. Karena senang sekali mungkin nih. Daerah-daerah yang seperti ini. Nah, ini satu lagi guys. Oh, ini mah sudah ada. Ini masih hampir jadi guys. Kita nunggu bertelur guys. Ini hampir jadi guys, tinggal nunggu bertelur. Ya belum ada telurnya, tapi ini udah jadi. Mungkin besok atau ini udah ada telurnya guys, ya. Itu kan udah jadi. Ini sarang burung cici kepala merah atau orang sering bilang cecetrok guys, cecetrok. Oh, di daerah kamu Anda apa namanya. Nah itu indukannya sudah bersuara cet cet. Sini banyak sekali guys kalau dicari burung terucukan. Bersarangnya juga nggak ya tinggi-tinggi banget guys. Ada yang terbang ke arah sini guys. Nah itu indukannya di atas pohon sana. Tuh. Itu kalau nggak salah jantan ya guys ya. Karena kalau yang betina nggak suka nangkring di atas. Kalau yang betina bisa biasanya hinggap di yang enggak tinggi-tinggi gitu. Dan suaranya juga nggak nyaring, nggak keras banget kalau betina. Nah, betinanya ada di daerah area sini nih, guys.
Tadi juga ada yang terbang ke arah sini. Kita coba lagi deh cari ya, guys. Mudah-mudahan nemu yang sudah gede anaknya. Mudah-mudahan dari sini guys, tuh kan. Tuh. Lihat guys. Itu indukannya lagi bawa itu buat menjahit sarang. Indukannya, indukan betina lagi bawa buat bikin sarang. Itu dari jaring laba-laba ya, guys. Atau apa itu teh? Biasanya gitu. Terbang dari arah sini. Ya mungkin yang tadi itu, guys. Soalnya burung kecil itu juga cerdik. Kalau sarangnya di sana, dia juga bisa terbang ke sini juga nih. Mengecoh biar enggak ketemu katanya. Kalau menurut saya mungkin sarangnya. Ya, mudah-mudahan ketemu yang udah gede, guys. Ilalangnya lebih tinggi lagi di area sana karena saya nggak pakai celana, guys, cuma pakai kolor. Jadi kita kembali lagi ke atas lagi. Jarang sekali kalau di ilalang seperti ini, enak. Burung itu sukanya di bawah daun jati ya, bawah daun jati, tapi yang kecil biasanya bersarangnya. Ini banyak sekali, guys. Saya nggak berani ke sana soalnya banyak sekali rintangannya. Oke, guys, mungkin cuma segitu sore hari ini. Nanti kita lanjut lagi ekspedisi kita atau ya ngebolang kita di sore hari ini. Kita ketemu lagi di channel yang sama. Tentunya jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Dukung channelnya saya tentunya buat kemajuan channel saya juga. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.